Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita akan ngebolang lagi di apa? Di sawah. Perkampungan saya di sini. Oke. Perkampungan saya di sini kebetulan kalau ke sini ke arah Gunung Canggah, guys. Tuh. Lagi mendung. Sana Bukit Pamoyanan, guys. Oke, di sana Bukit Pamoyanan, guys. Nge-review liang belut, guys. Mudah-mudahan hari ini dapat di posisi sawah seperti ini. Kebetulan di sini udah pada apa namanya, udah pada ditandur. Sok baradijil belutnya teh, guys. Minta doana weh supaya menang belutnya. Dan mangkadi mah resep belutnya sok dibagikan wae. Dibagikan ke nu resep, guys. Oke. Ikutin aja. Saya sambil nyari bangkong bancet upana bancet karek menang dua, guys. Itu upana dua. Ikuti saya yang mau nge-review yang belut, guys. Oke. Ini. Oke. Kecil, dikirain besar, guys. Aduh, cuma segini, dikirain besar, guys. Tapi alhamdulillah, ini baru apa namanya ngararisan, guys. Letik, sangutan lagi, guys. Sangutan lagi, guys. Udah sore kayak gini, cuma belutnya kecil-kecil, guys. Ini juga dapat nih, kecil, guys, kecil-kecil, lumayan deh. Tapi lumayan sangat tanya, kenceng juga. Tuh lubang ekornya, kepalanya ini. Lumayan, guys. Lumayan, guys. Lumayan, guys. Tuh kan. Lumayan, guys. Segede-gede kieu, guys. Lalu tik ayeuna mah eueun gedean. Iya, oke. Tapi ini juga lumayan juga lah. Coba kamera sendiri susah, guys. Sekian dulu dari ngebolang dari Ganti Kari Am, ya. Cuma dapat dua ekor, tapi nggak babon, guys, tapi lumayan juga lah di sore hari ini, karena saya kejarannya nguruknya itu dengan apa namanya, pengen belut-belut yang besar-besar, guys. Ternyata belum berhasil, sekarang cuma yang kecil-kecil aja. Tapi coba alhamdulillah dapat nggak dijong hari ini juga, guys. Itulah mungkin dari Ganti Kari Am. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.